Ustaz, mau bertanya bagaimana hukum seorang, seseorang memotong hewan sementara orang yang memotongnya itu istrinya sementara hamil? Karena ada keyakinan di masyarakat awam bahwasanya tidak boleh menyembelih karena nanti katanya anaknya yang sementara dihamilkan oleh istrinya ini akan cacat. Itu semuanya dari khurafat. Dari hal yang tidak ada asal usulnya, dari bisikan-bisikan setan yang menipu banyak akal manusia. Apa hubungannya dia menyembelih hewan untuk keperluannya dengan anak yang sedang dikandung oleh istrinya? Itu adalah hal yang keliru ya, jangan dimasuk di dalam menghubungkan hal-hal yang seperti itu, menghilangkan ketenangan hidup, merusak keyakinan, dan merusak akal sehat. Maka jangan percaya hal-hal yang seperti itu, jangan menoleh kepada hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.